Oke okay guys, jadi ini ngebahas soal ini ya. Postinganku di Genshin Impact Indonesia, forum Facebook itu ada 41.800k orang yang join di sini di Facebook group. Aku bikin postingan kan. Jadi istri aku ceritanya punya 1000 resin. 1000 resin ini ya, no hoax, dia salah pencet. Siapa yang melakukan atau nggak sengaja, ceritanya istri gue main, dia kehabisan resin. Jadi kita lagi bos gitu kan, dia beli fragile resin, dia pikir satu fragile resin itu satu original resin. Terus dia pakai semua, ada 20 kan. Dia mungkin pikir, lumayan lah nambah 20 resinnya. Dia pakai semua, blok, malah jadi 1000 resin. Jadi ada primogem resin, ada fragile resin, dia pakai yang fragile resin terus di auto kananin semua, mentokin kanan. Terus istri aku juga pernah numbalin item bintang 3 buat enhance. Harusnya kan kita bisa nge-refine nih, kalau ada 2 item yang sama kita bisa refine, jadinya efeknya lebih tinggi gitu. Istri aku juga main ini Genshin Impact, gak terlalu tahu cerita, taunya main gebok-gebokin doang. Tapi sekarang udah mendingan, aku bilang gitu kan. Komennya pak, dalam 51 menit 311. Malah gini, ini karena ini guys, ada ininya, ada salt atau dijualnya gitu loh. Harusnya kan mungkin aku harusnya masukin ke media guys, jadi masuknya di sini. Ini enggak, kok wasiatnya nyasar sih, nyasar. Lanjut sini guys, kita jadi video ini kita kalau lagi main Genshin Impact. BTW, berarti video ini kita mau baca-baca komennya ya. Malah ada yang ngomong, ini yang pertama ngomong, is the price negotiable, apa bisa ditawar? Saya tertarik dengan barang ini. Punya fotonya nggak? Kalau masih ada tertarik, berapa harganya? Saya tertarik dulu. Malah dikira jual istri guys. Lokasi, apa yang tersedia? Nah, ini yang benar nih jawabannya. BTW kalau bintang 3 emang worth it buat di enhance. Kalau nggak ada bintang 4, kalau nggak ada bintang 4 sementara pakai dulu aja. Saya tertarik dengan barang ini, cek proses. Anjir barang katanya. Apa yang CPM? Bisa schedule nggak waktunya? Nggak ada alah kalian. Saya tertarik dulu. Banyak ini komennya kayak gini-gini semua. Apakah ini gratis? Gratis dong. Selamat pagi, apakah masih ada? Apa masih tersedia ya? Padahal nggak ada ngomong sama sekali jual istri guys. Berapa harganya? Homa, cek prices. Cek mahar nih, mahar dong. Kita like dulu. Punya fotonya nggak? Apa yang tersedia? Ini komennya gini semua deh guys. Ini public ya, jadi semua orang bisa lihat. Kalau gue kesalahannya di enhance, senjata pakai B3. Padahal baru sadar AR35, kalau itu bisa di-refine. Bukan guys, jadi nggak semua orang ada yang nggak sadar loh kalau senjata itu bisa di-refine. Baru sadarnya saat AR35 baru bisa refine. Kirain cuma B4 doang yang bisa di-refine gitu guys. Mantap om, semangat main berduanya. Siap, thank you. Bentar, ini ceritanya yang jual istri atau gimana? Ketawa juga, kenapa bisa gitu? Apakah yang tersedia bisa COD nggak? Bisa. Sering. Ting. Saya tertarik dengan barang ini, berapa homas? Nego coba, berapa? Bisa dikirim. Padahal belum lihat barangnya guys. Padahal belum lihat barangnya tapi malah tertarik semua. Jual apa Gan? Kok tentang istri? Gak tahu juga nih pada. Cek mahar om. Coba kita isengin ya. 9.000 mora. 9 juta mora. 9 juta mora. Gak mahal ya 9 juta mora. Coba kita iseng balas-balasin gak ya, mungkin ada yang ini. Lokasi 100 kagas. Murah amat.
Pada masih pada kayak gini, kemanya gini semua anjir. Gak ada pintu. Saya ingin ini, apa masih ada check process? Nah jadi gini guys. Siapa saya? Mending rakit PC, betul. Mending rakit. Mending rakit. Kita skip skip skip. Apa ini? Ada gambar. Ini mau kasih uang guys. Mending rakit istri katanya. Istri dirakit. Jangan sampai salah spek. Spek aku suka kayak ningguang gitu guys. Gue kayak gini awalnya, sampai doi gue yang main juga pas liat char gue gregetan sama gue. Oh, ini dia si cewek guys. Dia si cewek, sampai doi itu pacarnya dia main juga pas liat char gue gregetan sama gue gitu. Wah kakak, emang gitu ya. Tadi ada yang bilang meninggal ke istri apa orangnya sama. Belianto. Ya ini sama orangnya. Berapa harganya? Yang lagi tanggal tua sini kumpul kita patungan. Ya ampun. Ya ampun. Digilir. Parah guys. Malah jadi begini. Istri dijual kagak. Kita juga. Ini kau mau pamer. Ini kau pamer bini game apa mau pamer kebodohan bini? Pak, ini nanya Pak. Siapa tahu ada yang sama. Apakah jadi tersedia di Indomaret? Kita bilang di Indomaret ya. Dan Alfamart terdekat. Duh. Lumayan lah. Gue menang saingan dari 200 orang. Parah guys. Jadi kita siapa tahu ada yang ini. 90. Kita naikin harganya ya. Kita lihat responnya gimana. Berapa harganya? Ini masih biasa aja. Kita cek yang beda-beda. Jadi ini sekarang tentang apa? Mau jual istri? Atau mau jual akun? Atau curhat tentang istrimu yang main GI? Yang terakhir. Astaga. Padahal aku ngomongnya jelas guys. Kenapa mereka pada gak ngerti? Tentu saja tidak. Namanya PewDiePie. Saya tahu saya dengan istri Anda. Makasih. Apa ini? Ho. Jadi Irfan Gunawan. Jadi pengen punya istri biar bisa main bareng. Oke. Harus sama ranking world-nya. Gue di 4, dia di 2. Dia nggak bisa masuk di gue. Punya word. Polos. Punya istri, include dan nge-game. Yoi, hobi kita sama. Sama-sama fitness, arcade, game center, sama nge-game. Gue sampai sekarang nge-handsans pakai B3. Emang kalau
Nggak tahu juga ya, kalau aku sayang aja. Suka bilat, apa tuh bilat? Bilat itu apa? CPM, apa tuh CPM, CPM, CPM? Apa udah sol? Udah, aduh. Laku di 1 miliar mola. Miliar mora. Itu kan nama moranya ngetek ya? Kita balas-balas ini guys. Nggak bini, nggak lakinya. Maksudnya, nggak bini, nggak lakinya. Ini apa tangga? Ini apa ini guys? Kagak. HP potang nyimak. HP potong tapi PC Sultan. Kita balasin aja. Jadi komennya ini balas-balasin ini guys. What is that? HP potong tapi PC Sultan. Perempuan bukan jiwanya gaming pak, kecuali sebagian kecil. Ini bukan masalah mendiskreditkan gender, tapi memang masalah psikologinya gitu. Akhirnya ada komen yang benar. Akhirnya ada komen yang benar guys. Perempuan bukan jiwanya gaming pak, kecuali sebagian kecil. Ini bukan masalah mendiskreditkan perempuan ya, tapi memang psikologinya gitu. Ini juga nih, gue tuh nggak sengaja senjata sama ikut ke enhance, kagak refine gitu. Kita cari lagi guys komen yang beda guys. Item B3 aku buat enhance terus tuh, nggak mikirin refine-refinean. Iya. Nggak kepake juga kan ya, kalau udah mid game. Bagaimana kondisi barang ini? Mulus. Aduh, aku pencet! Mulus, macam ningguang. Parah emang, kenapa dia jalan? Akhirnya nih komen yang bener, dia ketawa guys. Ini seru nih guys, rame banget soalnya. Karena tidak terpakan. Padahal gak ada yang jual guys. Bro, artifak bisa di-refight kan? Gak bisa. Bagaimana kondisi tidak terpakai, bisa dianggur. Ini udah aku balas tadi guys. Aku tadi bikin video terus aku hapus gitu. Aku bikin ulang karena komennya tuh nggak sampai atas gitu. Ini karena komennya masih ongoing kan. Review komen kita masih nunggu. Apa nih? Balik yang tadi ya. Kagak. 40 menit. Nah, akhirnya aku sampai ke sini, guys. Jadi, udah 40 menit baru sadar gue salah pencet ya. Kok malah jadi barang bukan pas biasa. Lo kemarin langsung pakai, maksudnya itu pas masih belum paham. Oh. Jadi dia langsung pakai ininya, fragile-nya belum paham. Waktu itu aku nggak baca, main langsung tekan A. Ini apa? Ini apa? Fragile resin atau senjata refine? Kita tanya nih guys, dia nih asal pakai apa ini, senjata atau resin guys? Ini sama hidung belang, buaya. Muka harga berapa gan? Satu gitu, 10 miliar mora. Kenapa moranya ngetek sih? Oke, ada yang balas nih. Mana nih? Tutor gun. Kok tutor? Tutorial ya? Tutorial udah dapat istri ya? Kayaknya udah itu aja guys. Udah semua aku bacain komennya. Yang berikutnya kalian kalau mau baca, baca di Genshin Impact Indonesia aja. Aku juga kebetulan sih ketemunya grupnya ini.
Ini dia, link balas. Nah, kok aku love sih? Ini komen apa? Oh, beda. Oke guys, itu aja kali ini. Berarti aku baru dapat sukros, jadi dia bisa sama Jin. Syah. Ini aku kasih lihat ya kalau Jin ini hebat. Kekuatan Jin ini guys, lihat. Bukan di situ, bukan di situ. Aduh, kurang tinggi, kurang tinggi. Ini guys tutorialnya guys, tanpa perlu nunggu-nunggu guys. Naik. Dia basah lagi. Aduh. Gara-gara batunya enggak ini nih. Tiba-tiba ada misi. Nah, nyamping bisa juga guys, nyamping. Mantap enggak tuh? Emang Genshin Impact ini the best guys. Yuk kita bantu yuk. Sampai jumpa guys. Bye bye. ¿Cómo se llama?